Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah berbincang dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelum hadir di Rapimnas Golkar. Hal itu ia sampaikan saat menyambangi kantor DPP Partai Golkar dan menerima surat dukungan untuk diusung sebagai bacawapres dari Partai Beringin. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun tak menjawab ketika ditanya apakah kedatangannya ke kantor DPP Partai Golkar sudah direstui oleh PDIP atau belum. Selain itu, Gibran juga enggan menjawab ketika awak media mempertanyakan statusnya di PDIP. Pasalnya, hingga saat ini Gibran masih berstatus sebagai kader Partai Banteng Bermoncong Putih itu. Adapun Gibran secara tiba-tiba datang ke kantor DPP Partai Golkar pada pukul 12.49 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, hasil Rapimnas Golkar memutuskan untuk mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres dari Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para ketua DPD, tadi malam Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Merespon usulan Golkar itu, Bacawapres Prabowo Subianto menyatakan akan membawa aspirasi Golkar dalam rapat partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.